Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya, Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 4 April 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini. Di antaranya, berita kriminal. Seorang kakek tiri tega mencabuli cucunya yang berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Di hadapan petugas, sang kakek mengaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 8 kali. Ia mencabuli cucunya dengan menggunakan jari hingga kemaluan korban mengalami infeksi dan meninggal dunia. Berita selanjutnya, ribuan warga curi start untuk mudik ke kampung halaman di libur panjang pekan ini. Hal tersebut terpantau dari meningkatnya jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Berdasarkan data, pada hari biasanya di masa pandemi, jumlah penumpang yang berangkat dari terminal tersebut berkisar 960 penumpang. Namun di libur panjang pekan ini melonjak menjadi 2.616 penumpang. Berita utama terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini yaitu preview pertandingan Liga Inggris pekan ke-30 yang mempertemukan Manchester United melawan Brighton Hove Albion. Bermain di Stadion Old Trafford, misi wajib menang diusung klub berjuluk Setan Merah ini. Pasalnya, hanya kemenangan yang dapat menjaga peluang juara Manchester United tetap terjaga. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrik kasih khas Poskota di akhir pekan seperti kuliner, UMKM, komunitas, plesir, dan style. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ingat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.